Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sembang kita pada kali ini berkaitan dengan konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga. Bila mana sebut konflik, kita tergambar dalam fikiran kita tentang maksud konflik itu sendiri, apakah maksudnya, dan juga kebarangkaliannya, kenapa boleh berlaku konflik dan jalan penyelesaian kepada konflik itu sendiri. Sudah pasti di dalam kehidupan berumah tangga tak boleh lari daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, kan? Lebih jelas kepada kita, konflik ini kalau kita tengok Dewan Bahasa pun memberi terjemahnya berkaitan dengan perselisihan, pertelingkahan. Tiada persefahaman lah senang kita. Tiada persefahaman di antara suami dan isteri. Senang cerita. Mana ada saja tempat yang tak kena di antara suami dan isteri tadi. Bahasa mudahnya untuk kita senang faham, iaitu tiada persefahaman di antara suami isteri, ada saja tempat tak kena. Bahasa mudah saya sebut sebab kita nak mudah faham, sebab sembang santai. Yang kedua, kenapa boleh berlaku tiada persefahaman ini ataupun berlakunya perselisihan di antara suami dan isteri, punca dia. Saya tak nak panjang-panjang lah, saya tak nak panjang, cuma saya nak sebut kali ini konflik ini boleh berlaku dalam situasi ataupun dalam bentuk yang tertentu. Dalam Islam ni senang, Islam menyebut kepada kita berlakunya konflik di antara suami isteri ini sama ada dalam bentuk nusyus. Okey, faham? Nusyus. Biasa dengar tak? Nusyus. Yang kedua, syiqaq. Yang ketiga, darar. Kalau guru bahasa Arab, dia mudah faham. Kalau baru nak belajar bahasa Arab, mungkin makhraj huruf. Makhraj huruf. Makhraj huruf, kita kena teliti. Satu, nusyus, iaitu konflik salah satu pihak, sama ada daripada pihak isteri ataupun suami. Yang kedua, dia panggil syiqaq. Kedua-dua belah pihak pertengkaran berlaku, kedua-dua belah pihak. Tak ada orang bergaduh sorang-sorang, mana dua-dua sama naik, isteri buat macam ni, suami buat macam ni. Jadi yang ketiganya, darar. Darar ni lebih mudah fahamnya mencederakan fizikal, emosi salah satu pihak ataupun kedua-duanya berlaku. Contohnya, suami pukul isteri, isteri pukul suami. Saya pergi satu persatu sebagai kita nak faham dalam rumah tangga ni, kita kena faham situasi-situasi konflik ini ataupun keadaan konflik ini. Yang pertama, konflik boleh berlaku dengan nusyus salah satu pihak. Sebagai contoh mudahlah, suami mengabaikan tanggungjawab isteri, tetapi tidak ada istilah dia panggil suami nusyus. Tak ada istilah suami nusyus, yang adanya suami tidak bertanggungjawab. Hakikat sebenarnya dia termasuk dalam kategori nusyus tadi, yang biasa kita dengar isteri nusyus. Isteri tidak mengikut kehendak suami, maka isteri tadi isteri derhaka. Suami derhaka, kita jangan dengarlah istilah tu. Tapi di dalam hukum fiqh ada membincangkan soal tu. Maknanya suami tidak bertanggungjawab, suami lepas tangan, maka dia panggil suami tidak bertanggungjawab. Itu termasuk dalam kategori nusyus. Ini juga boleh berlaku konflik, sama ada pihak suami mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan keluarga, dan begitu juga dengan pihak isteri tidak mengikut kehendak suami. Boleh faham? Boleh faham. Sikit-sikit je sebab masa pun tak lama. Sembang santai. Okey,
Makna no shoes, salah satu pihak, imam suami wa imam isteri, mengabaikan tanggungjawab dan seumpamanya. Yang kedua, shikak, pergaduhan suami dan isteri, pertengkaran di antara suami dan isteri. Ini konflik. Yang tadi salah satu pihak, yang ni kedua-dua pihak sama naik. Kalau kamu boleh buat macam tu, katanya isteri, aku pun boleh buat. Suami tak balik rumah, kemudian esok isteri pula tak keluar rumah, tak balik-balik. Maknanya jadi ada sedikit pertengkaran, ada sedikit kedua-duanya di situ berlakunya konflik. Boleh faham kan? Kedua-duanya boleh berlaku konflik, bergaduh, bagai nak pecah rumah, bukan nak pecah pintu, pecah rumah. Bagai nak pecah rumah, gedung-gedang bunyi, suami lempar periuk, isteri lempar kuali. Suami lempar periuk, isteri lempar kuali. Tengok. Suami lempar TV, suami lempar TV, campak TV kat isteri, isteri campak kabinet kat suami. Ini makna berlaku pertengkaran di situ. Ini konflik. Yang ketiganya iaitu darar. Saya dah sebut tadi, mencederakan fizikal, emosi dan sebagainya terhadap pasangannya. Bukan kata suami saja terhadap isteri, isteri terhadap suami pun ada. Isteri terhadap suami. Hari ini dia bantai suami dia, yang suami bantai isteri, pukul isteri, anyanya isteri, dah banyak dah hari ini. Itu dah jadi perkara biasa hari ini. Tapi jangan buat biasa. Tapi nak ceritanya, banyak hari ini dalam TV pun sebut, di dada akhbar pun ada menceritakan soal suami menganiaya isteri. Dan ada juga timbul hari ini isteri menganiaya suami. Dia pukul suami dia pun ada hari ini. Jadi yang lebih penting, bagaimana jalan penyelesaiannya. Ini yang penting. Saya dah sebut tadi tentang pengertian konflik dan juga bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga. Yang paling penting, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, rumah tangga ini kita kena sentiasa fikir jalan penyelesaian. Itu yang paling penting. Dalam hidup berumah tangga, yang paling penting kita mesti mencari solution yang terbaik, jalan penyelesaian yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya dah sebut pada awalnya, tidak ada rumah tangga yang tidak bergelora, tidak ada rumah tangga yang tidak ditimpa dengan konflik, tidak ada rumah tangga. Tetapi sejauh mana kita mencari alternatif bagi menyelesaikan konflik yang ada. Dalam Islam, indahnya Islam ini, dia menunjukkan kepada kita step by step jalan penyelesaian sekiranya timbul konflik dalam rumah tangga. Kita kembali kepada yang pertama tadi, iaitu no shoes. Bagaimana kita nak menyelesaikan kalaulah isteri yang no shoes tadi? Subhanallah. Dalam Islam, yang pertama sekali, kamu kena nasihati isteri kamu. Kena nasihat isteri. Suami kena nasihat. Tapi nasihat bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Mesti ada kebijaksanaan dalam memberi teguran dan nasihat kepada isteri. Nasihat dahulu. Tidak ada perubahan dengan nasihat, tidak ada kesan. Maka diajar dalam Islam, kamu asingkan tempat tidur kamu. Ini ajaran agama kita. Ini ajaran agama Islam. Apa-apa kita kena kembali kepada agama, barulah kita dapat merasai dan kita dapat capai kepada matlamat mencari solution di dalam konflik tadi. Asingkan tempat tidur antara suami dan isteri. Berapa lama? Mengikut ketentuan kita. Sebab tidak ada disebut dalam Quran, dalam hadis berkaitan dengan tempoh masanya. Bergantung kepada situasi dan keadaan. Setelah daripada asingkan tempat tidur, tidak ada juga perubahan pihak isteri, maka dibolehkan. Kena faham ni. Diharuskan suami memukul isteri tadi. Syarat memukul tadi untuk memberi didikan, bukan menganiayai isteri. Ini memberi pengajaran kepada isteri. Pukul dengan keadaan memberi pengajaran kepada isteri tadi, bukan pukul untuk mencederakan isteri. Ada ulama berpandangan pukul menggunakan kayu sugi saja. Subhanallah.
Ini tak berlaku zaman sekarang. Ha? Hari ni kalau pukul isteri, agak-agaknya guna berus gigi ke agaknya. Ha? Tak berlaku lah hari ini. Ha? Hari ini kalau tak siap saya, ada pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ha? Dibolehkan suami pukul isteri tadi hanya dengan menggunakan kayu sugi. Berus gigi lah hari ini lebih kurangnya. Itu jalan penyesaian. Tak sesat juga, boleh pergi ke jabatan agama. Ha? Mana-mana tempat tinggal kita. Dan yang terakhirnya, tak sesat juga untuk mendapat sesi kaunseling di pejabat agama, maka mahkamah yang tempat menentukan antara hubungan suami dan isteri. Begitu juga kalau suami yang tidak bertanggungjawab tadi. Kan nusyus ini salah satu pihak. Kaedah penyelesaian untuk isteri yang nusyus, saya dah sebut. Kalau suami tadi, maka isteri perlu nasihat kepada suami. Isteri juga perlu nasihat. Suami yang baik mesti mendengar nasihat dan pandangan daripada seorang isteri. Buangkan segala keegoan kita, kesombongan, keangkuhan kita. Benda yang baik khususnya daripada isteri nasihat kepada suami, sepatutnya suami kena terima. Ha? Dan sekiranya suami tidak terima ataupun tidak ada perubahan, maka si isteri boleh minta bantuan. Ha? Yang ketiga ataupun orang ketiga, sudah pasti jabatan agama itu yang lebih baik. Tidak ada kena-mengena dengan kita. Kalau minta pandangan keluarga kita, mungkin ada bias dan sebagainya. Jabatan agama sebagai orang tengah untuk kita bincang antara suami dan isteri. Tidak tercapai juga kebaikan, konflik masih lagi berlaku. Sekiranya kita telah rujuk pejabat agama, maka boleh buat aduan di mahkamah syariah. Okey, itu tentang penyelesaian kepada nusyus. Yang kedua, penyelesaian kepada syiqaq, pertengkaran di antara suami dan isteri tadi. Maka suami isteri tadi boleh menggunakan terus kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga yang saya sebut lebih baiknya adalah jabatan agama. Jabatan agama, tempat tinggal suami isteri tadi. Kalau tinggal di Selangor, maka jabatan agama Islam Selangor. Tinggal di Melaka, jabatan agama Islam Melaka. Tinggal di Kelantan, jabatan agama Islam Kelantan. Rujuk pejabat agama. Kalau berlaku syiqaq tadi, syiqaq pertengkaran, mulut-mulut ke tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, maka cepat-cepatlah cari jalan penyelamatnya. Kita minta bantuan khidmat nasihat daripada jabatan agama. Dan sekiranya jabatan agama telah proses dia ada di jabatan agama ini, dia akan panggil pihak, dia akan panggil isteri, dia akan panggil suami, bincang dan sebagainya. Kalau tidak ada jalan penyelesaian, barulah mereka akan forward isu tadi, kes tadi kepada mahkamah. Dan mahkamah dia ada prosedur dia, mahkamah dia ada jalan penyelesaian dia macam mana. Sehinggalah kalau boleh damai, damaikan. Tak boleh nak damai, maka mereka akan ada step-step dia sehingga proses perceraian dan sebagainya. Okey, yang ketiganya, kalau berlaku darab, mencederakan, suami mencederakan isteri, isteri mencederakan suami. Yang pertama sekali, jalan penyelesaiannya, jangan terus pergi ke pejabat agama, terus ke klinik ataupun hospital sebab cedera. Di jabatan agama dia tidak ada sedia ubat-ubatan dan sebagainya. Yang ni kita kena faham. Banyak juga kes yang berlaku, kadang-kadang di luar sana dia tak tahu nak ke mana. Dia kena pukul kepada pasangan dia, isteri kena pukul dengan suami. Dia kata, saya nak ke mana? Klinik lah. Paling tidak pergi hospital lah untuk buat medical ataupun untuk buat check dia punya kecederaan tadi. Ini yang first kali, pergi hospital dan report bala polis. Kalau patut kita report. Ini jalan penyelesaiannya mengikut pandangan agama dan peraturan yang ada di Malaysia ini. Nah, pergi, kalau cedera, pergi hospital ataupun klinik, suami ataupun isteri, maka pergi report bala polis, barulah berurusan dengan pejabat agama. Pejabat agama untuk kita bincang antara suami dan isteri. Konflik ada timbul tadi, maka kita kena bawa bincang di pejabat agama. Dan kalau tak boleh selesai di pejabat agama,
macam saya sebut tadi, dia akan pergi step yang seterusnya, iaitu ke mahkamah syariah. Itu flow dia yang kita kena faham. Berlaku konflik, maka perbincangan dan terus ke pejabat agama. Tak selesai di pejabat agama, maka terus ke mahkamah syariah. Perlu ikut step by step dia. Mudah-mudahan rumah tangga yang dibina selamat dan ada jalan penyelesaian yang terbaik. Saya ingat sekali itu saja untuk sembang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.